guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama VMC Motovlog. What's up guys? Oke guys. Aduh, lama nih gue gak nge-vlog. Gimana kabar teman-teman semua yang dimanapun berada, dan buat teman-teman yang baru hadir di channel gue yang udah support, terima kasih banyak. Kali ini sih udah lama ya gue gak nge-upload atau nge-vlog gitu ya. Dan sorry banget nih gue pakai balaclava dan kacamata guys, karena kemarin waktu ada kecelakaan dikit lah gitu ya, ada ya sedikitnya agak-agak bermasalah sama mata gue karena di kerjaan gitu ya, jadi nggak bisa ngelihat. Jadi makanya itulah kenapa gue nggak upload atau nggak ngevlog. Nah kali ini gue akan coba eksperimen lagi sebuah replacement kamera 1.8 nih guys, yang 360 yang 36 derajat satu lensa ya. Nah buat penasaran, buat teman-teman ikutin terus video gua. Sorry hari ini gua nggak akan unboxing kamera apa lensanya, tapi langsung aja kita lihat hasilnya seperti apa, karena kebetulan tripod gua lagi dipakai nih ya. Oke, buat teman-teman atau buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, komen ya. Wajib dong, kalau bisa komen lah di bawah ya hasilnya seperti apa. aduh. Oke, lanjut ke video berikutnya. Oke, terus ikut terus. Oke guys, ini dia lensanya. Ini yang 1.8 ya. Ntar yang 1.7 gua sertakan. Dia hanya bedanya di 1.8-nya aja sih, di 360 derajat ya. Ini gua ngevlog di sore hari, dan untuk sampel yang 1.7-nya yang di pagi hari ya. Ini udah jam 7:30, sepi bingit. Ada apa ya? Gak biasa-biasanya cuy. Oke ya, ini gua ngetes malam pakai lensa yang 1.8 ya guys. Jangan jauh-jauh, kita muternya sini aja, meminimalis durasi ya. Ini gue pakai yang 1080 30 fps, plus 3 nih exposure-nya. Nyobain exposure plus 3 paling mentok, apakah cahayanya bias atau tetap gelap atau gimana gitu ya, nggak tahu. Biasanya sih jelek. Biasanya jelek. Dan ini gue nggak pakai visor helmnya karena terlalu gelap matanya, belum bisa ngeliat dengan sempurna, masih ngeblur, makanya jadi nggak bisa jauh-jauh. Aduh, dia mentok di situ cuy. Kita sini aja. Penasaran juga soalnya ya, soalnya pakai yang 1.7 itu sangatlah buruk hasilnya. Dan ini pakai yang 1.8, penasaran. Kalau yang pakai yang GoPro kan udah hasilnya udah lumayan gitu ya, bening gitu, joss lah kalau menurut gua. Kalau untuk di kamera Xbox ini sangat pas pakai lensa yang GoPro. Dan nah ini dia, gua penasaran pakai yang 1.8 ini kira-kira masuk nggak gitu ya. Oke, lanjut lagi ke video berikutnya. Penasaran ini gua. Oh iya, by the way, mohon maaf banget ya. Tadi openingnya pakai balaclava sama kacamata karena waktu itu belum lama gua kecelakaan kerja gitu, dan mata gua aduh
nggak bisa ngelihat. Dan sampai saat ini sih agak-agak masih masih agak buram ya. Alhamdulillah sih sempet 2 hari 3 hari itu gue nggak bisa ngelihat. Yang 2 hari bener-bener nggak bisa ngelihat. Di hari yang ketiga agak ngeblur, sampai sekarang sih masih ngeblur nih. Tapi alhamdulillah masih bisa lah, karena ini pakai iridium kacanya. Jadi kayak pengganti lensa kacamata gitu. Oke, ini gue berhadapan dengan matahari ya. Sunset. Oke, buat temen-temen gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan ya, sama kelancaran rezekinya nih. Aduh, amin ya Allah. Dan gak panjang lebar juga, karena gua hanya ngetes lensanya menghadap apa matahari sama membelakangi matahari nih. Mudah-mudahan hasilnya oke ya di kamera Xbox ini. Hasil seperti apa nih, gue penasaran. Soalnya di linknya itu 360 derajat, emang 1.8 ya. Oke, okay. Buat teman-teman kalau suka ya dengan eksperimen gue, jangan lupa di like ya, komen. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan di subscribe guys, bantu support channel ini biar tambah semangat gitu ya. Dan jangan lupa tekan lonceng ya, biar notifikasinya langsung muncul di beranda kalian ya, di HP kalian gitu, biar nggak ketinggalan juga. Oke, see you next time, bye bye, VMP Motoplog, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao.